Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini tradingnya? Indeks hijau, tapi somehow kenapa marketnya kayak kurang darah gitu ya. Mungkin karena hawa-hawa liburan sudah sangat pekat. Kalau jalan-jalan di Solo sih, hampir semua saya lihat plat B udah banyak yang berseliweran ya. Dan padat, tentu saja jadi trafficnya jadi padat banget. Nah, nggak heran lah ya kalau kalau lagi kayak gini market cenderung bergerak sideways atau kalau nggak kayak gini pagi-pagi kelihatannya bagus semua wow hijau eh begitu tiba-tiba rada siang jebret udah dibanting lagi udah posisi udah banyak yang merah atau kalau nggak sengaja dibikin galau ada beberapa emiten yang tadi sempet naik banyak siang-siang agak turun ya contoh kayak Babes tradingan kita hari ini sempat tertinggi 5300 something eh penas penutupan di level 5000-an ya bener nggak sih Babes di 5000-an coba saya cek ya betul Babes ditutup di level 5000 padahal tadi sempat 5375 bahkan ya Wah Padahal udah all time high, udah keren banget. Eh, dia ditutup kayak gitu. Nggak apa-apa, it's oke. Okay. Padahal yang penting masih cuan ya, yang penting masih cuan. Jadi kalau kayak kondisi hari-hari ini, kalau kita masih bisa dapat cuan, berapapun itu, syukurilah. Ya, karena banyak yang juga, saya yakin banyak yang posisi lagi nyangkut juga, nggak bisa lepas gitu ya. Bahkan uh, ada yang trading, hari ini trading Arto gitu ya, ada yang trading Arto, saya dapat ada beberapa juga yang yang saya lihat di beberapa grup ya beberapa grup luar ya saya lihat kalau wah banyak ternyata yang akhirnya mereka merasa wah akhirnya balik ke modal gitu ya atau ngeri banget gitu dan ada juga yang bagus yang bisa sudah posisi profit itu udah udah oke okay banget tapi saya sampai bingung wah kok berarti mereka belinya average nya tinggi juga ya dan mereka tidak melakukan average down gitu ya mereka tidak melakukan bukan tidak melakukan average down mungkin ya Arto ini dulunya kan kita tahu ya ini perusahaan bank apa sih gitu ya kok tiba-tiba bisa jadi setelah diakuisisi jadi part of grup uh, Gojek terus sekarang tiba-tiba jadi BAM gitu ya Nah kalau kalau di winner stock sendiri kita trading sempat buy on weakness uh, Arto di level 13 ribuan ya yang coba yang sempat beli Arto di level 13 ribuan angkat tangan dan Arto ini bagus karena saya lihat dia punya membentuk pola walaupun nggak terlalu kelihatan ya tapi membentuk pola inverted head and shoulder itu kalau saya lihat bagus banget ya jadi layak hold untuk beberapa waktu ke depan nanti coba kita kasih lihat chartnya deh ini ya Christmas gift lah Mungkin kalau orang bilang Santa Claus Rally ini jadi nggak sih Pak? Dalam beberapa kasus pasti jadi ya. Maksudnya nggak? Mungkin kita nggak ngomong rata semua. Tetap kita harus lihat dulu sahamnya apa. Tetap jadi berarti gini. Nggak semua, nggak semua. Jadi kita harus jeli melihat saham-saham mana saja yang memberikan kita kayak Christmas gift gitu ya untuk untuk Santa Claus Rally kado dari Santa Claus gitu nggak semuanya kelihatannya memberikan potensi profit yang bagus ya. Nah, kita harus pilih-pilih. Itu itu pentingnya kita mempunyai pengetahuan mengenai pemilihan saham. Kalau kita tidak punya arah ke sana atau tidak punya tools, tidak punya acuan untuk memilih saham, wah itu akan repot sekali. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu belajarlah sedikit banyak mengenai technical analisa. Tujuannya apa? Karena kalau kita berbicara mengenai trading jangka pendek ya, itu all about chart. Kalau Bapak Ibu berbicara trading untuk term 5 tahun, nah itu udah, udah itu baru fundamental. Tapi kalau kita bicara mengenai kayak ini contoh Dua minggu terakhir di akhir tahun 2021 ini ya udah kita lihatnya chart gitu ya nggak mungkin kita lihat fundamental udah 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 rasanya rasanya nggak match aja gitu loh. Nah, kalau kalau acuannya fundamental, ya sekarang umpamanya gini, kita beli kita beli fundamentalnya berdasarkan harganya ini lagi murah banget nih. Contoh guys, Main Gresik ini murah sekali gitu ya, anggaplah. maksudnya ini kalau saya bilang Main Gresik murah itu bukan berdasarkan fundamental sih sebenarnya lebih karena lihat harganya di chart itu wah ini udah the, the bottom nih, rada bottom di beberapa waktu ini semen gresik ada di harga lowestnya itu di sekitaran pernah mencapai 5 ribuan kalau nggak salah coba cek cek bener nggak sih yes bener di 5 ribu tepatnya 5.500 ribu di awal 2020 ya ketika eh di Maret 2020 ketika pandemi itu nah itu itu udah lowest banget dan sekarang nggak selisih banyak ya semen Gresik ada di level 7300an moga-moga tertahan Nah, kalau dia rebound ini kan bagus ya, bagus dan tertingginya di tahun di tahun ini ya di awal tahun 2021 atau mungkin Desember 2021 eh Desember 2020 tertingginya pernah mencapai di 12.000 13.000-an something. Berarti naik 100 persenan. Nah, kalau kayak kita beli semen Grisik di level 7000, naik ke 10000 atau 12000 gitu kan udah wow banget, udah berapa persen, berapa puluh persen itu. Ya, kelas semen krisik gitu loh nah tapi kan kalau kita lihat pada dasarnya chart manlinya juga dia lagi ada di support gitu kan ini ini good yang mana momen buy-nya ada di sini itu kalau berdasarkan teknik uh, lo ya nah terus ada beberapa emiten lagi yang lagi di support berat ya contoh kayak TPIA ya TPIA itu juga lagi di support berat saya nggak kasih lihat chart-nya Bukan di support berat gimana, tapi sebenarnya pada dasarnya kalau chart manlinya TPIA itu lagi posisi uptrend ya, masih strong uptrend ini monthly, Cuma kalau lagi berdasarkan kuantitatif atau berdasarkan technical analisis, mereka chart in, TPIA ini lagi di support dan kita berharap dia juga bisa segera rebound ya. Ya kalau kita lihat kayak kondisi-kondisi ini, kalau mau beli emiten-emiten saham-saham yang lagi posisi downtrend. Uh, lagi di support untuk beli dalam tahun depan untuk sampai setidaknya target profit di bulan Maret atau bulan atau Desember tahun depan deh. Nah, mungkin ini waktunya ya. Mungkin ini waktunya yang 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 pas gitu karena tinggal cari aja emiten-emiten mana yang yang kira-kira di hati Bapak Ibu Srek. Nah, satu tips saya seperti sudah saya ukup mukakan di beberapa video kemarin yaitu trading saham downtrend pastikan Bapak Ibu masuknya bertahap ya. Kalau Bapak Ibu masuknya langsung all in, wow, itu akan jadi berbahaya. Karena Bapak Ibu akan jadi galau banget dan ketika dia lagi swing minusnya cukup dalam, kita nggak bisa lakukan apa-apa, nggak bisa average dan sebagainya. Dan sebenarnya ada satu teknik lagi yang Bapak Ibu bisa lakukan yaitu average, average bukan average down tapi averagingnya lebih kita bilang seperti nge shot barang sendiri lah istilahnya ya. Jadi bapak ibu jual di harga berapapun, pemaya kondisi lagi nyangkut nih ya jual nanti ketika dia turun eh, dapat harga yang lebih murah dan dia mulai mantul kita mulai buyback lagi. Jadi kondisinya kita dapat harga barang baru barang dengan harga yang lebih murah itu dilakukan oleh banyak pedagang pedagang ya banyak. Jadi kalau bapak ibu ketahui kalau pedagang yang tradingnya high frekuensi ya kayak pedagang sembako sebagainya mereka itu lakukan lakukan jual beli terus karena mereka memang harus jual barang ya kalau sembako kayak beras minyak atau apapun itu ya ketika mereka kulakan atau belanja di harga tinggi, mereka juga, dan terus tiba-tiba, harga itu turun. Mereka juga cut loss, mereka juga tetap jual di harga turun itu. Kenapa dengan harapan barang ini segera habis, mereka bisa buyback di harga baru dengan harga murah. Nanti, mereka jual lagi dengan harapan kerugian yang kemarin bisa segera tertutup dari kerugian yang sekarang. Itu, mereka lakukan terus setiap hari, dan lakukan terus-menerus. Itu juga, Bapak, bisa lakukan di saham. Sebenarnya, saya banyak mengaplikasikan. Uh, banyak uh, apa namanya teori-teori maksudnya bukan teori sih tapi aktivitas-aktivitas perdagangan yang di dunianya atas saya juga bawa ke trading saham gitu ya mungkin nggak panjang aja kita bikin video kali ini karena sudah holiday mood ya kita langsung ke market review aja kondisi market review apa indeks IHSG bagaimana kondisinya menjelang holiday besok 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 sudah malam Natal ya, saya yakin banyak yang sudah kayak istilahnya udah ah udahlah tradingnya udahlah pantau sebelah mata aja gitu ya. Coba kita cek, nah ini dia komposisi kita hari ini bergerak positif tapi tertahan skyline dan bisa naik. Nah kalau teman-teman kita ini winner stocks yang di dalam grup pasti yang menggunakan tools ini juga melihat bahwa wah. Kayaknya hawa-hawanya kurang-kurang kurang enak nih. Jadi jadi dalam beberapa hari terakhir saya juga melihat tradingnya juga sudah mulai dibatasi ya teman-teman sudah mulai membatasi trading nggak terlalu hardcore lagi. Walaupun ya ada juga yang masih penuh aktivitas trading tapi beberapa sudah mulai kurangin. Dan transaksi asing hari ini mencapai 132,7 miliar net buy ya itu good newsnya. Akhirnya setelah beberapa hari net sell ini akhirnya ada secara harapan net buy dan yes kita lihat kondisi transaksi hari ini eh, turnovernya kecil ya cuma 8,6 triliun saja kecil banget jadi di bawah rata-ratanya ya menjelang menjelang akhir tahun kayak gini nih. Sebenarnya kalau transaksinya kecil itu lebih gampang untuk ngedrive naik sih sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kenapa beberapa waktu belakangan ini kayak sengaja ditahan. Ya moga-moga sih di minggu terakhir, minggu depan tepatnya IHSG bisa rebound at least ditutup. Kita di akhir tahun ditutup manis di all time high deh. Please, come on, ayo. Para bandar Indonesia bikin IHSG tutup tahun di 2021 posisi all time high. Oke, okay. nah ini komposisi kita ya, terus kita coba sektoralnya bagaimana, IDX Sektora, IDX Basic, coba IDX Basic. Nah ini kemarin kita udah cerita juga ya, tertahan di level areal V-Line dan berhasil comeback, rebound, dan harapan saya ini juga dalam waktu dekat rebound, karena sektor basic ini juga salah satu sektor yang berperan besar terhadap hijaunya IHSG ya basic finance consumer lah itu itu berperan besar banget tuh Se industri sebenarnya ya infrastruktur lah itu lebih tapi dua inilah biasanya tan biasanya kinerja yang paling cukup malah mungkin di atasnya IHSG adalah sektor basic ini ya dan ini harapan saya ini bisa bisa comeback segera comeback di, apalagi di sideways di bottom ya di level support bukan di bottom sih di level support dan dia bisa comeback dengan baik seharusnya oke okay, ya itu terus habis itu IDX basic sekarang IDX consumer cyclicals nah ini rebound wow ini ini menarik nih kita tinggal cek aja saham-saham mana yang ada di sektor ini dan potensi ya ini menarik banget karena dia berhasil rebound dan ada di selendang ini cermati untuk sektor ini besok tinggal trading saham-saham ini aja besok ya terus sektor energi lagi sideways dan good newsnya adalah dia tidak terlalu jauh di atasnya selendang sehingga dia potensi untuk setidaknya Koreksi sehat pun dia tidak terlalu dalam ya ini masih oke okay banget dan saya lihat menjelang akhir tahun harga komoditi ini kemungkinan besar bisa menopang ya bisa bisa ikut naik ya itu sektor energi dan sektor finance nah ini bagus banget ya tertahan di level skyline ini support kita sayangnya dia tidak belum mampu naik atas lendang nggak apa-apa kita sabar-sabar aja saya lihat dalam waktu dekat kok potensi naik jadi hold aja sektor ini ya apalagi kalau yang mau beli sekarang mungkin waktunya nih by on weakness ya moga-moga nanti menjelang akhir minggu satu minggu terakhir kita tradingnya bisa hype bisa, bisa keren menjelang akhir tahun tradingnya bisa keren banget terus self care. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap. Mungkin begini, orang tadinya sektor ini naik dengan luar biasa karena melihat efek apa ada ada isu omikron. Tapi ternyata belakangan ini masyarakat tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi kondisi covid di Indonesia cukup cukup maksudnya cukup confident lah ya dengan positif dalam hal positifnya mereka merasa wah oh, nggak mungkin lah ini kayaknya nggak aman lah Indonesia lah ya cukup survive lah ya dari dari kondisi covid sudah bisa recovery segera recovery pemulihan ekonomi akan segera recovery jadi sektor kesehatan ini cenderung jadi kayak anti klimaks gitu jadi ah kayaknya kayaknya nggak nggak se ini nih nggak seheboh yang diperkirakan nih omikron death, turun aja deh koreksi aja karena sektor ini, seperti saya bilang di awal, seringkali dalam beberapa video, satu sektor ini bikin, sebenarnya menjadi ganjalan buat saya. Ketika ini naik, berarti kasus COVID-nya tinggi. Tapi ketika ini turun, kasus COVID-nya landai. Tentu saja kita kepengen kasus COVID ini landai atau di bawah, setuju ya. Jadi, kalau dia koreksi, ya, I'm quite happy sih sebenarnya. <laughs> ya, oke. Okay. Terus, industri... Industri ya, sama ya, dia lagi ada di level support kuat. Nah, di V-Line kelihatan dia beberapa kali tertahan ya di areal ini. Dan walaupun dia belum membentuk candle yang biru tua atau dengan momentum kuat, tapi kabar bagusnya adalah dia tidak membentuk lower low dan cenderung naik. Jadi silakan sektor ini bagi Bapak Ibu yang mau icip-icip entry, silakan ya. Kayaknya kayaknya mulai memperlihatkan gejala-gejala perlawanan ya. Nah, infrastruktur, nah infrastruktur hari ini noel-noel support dan good newsnya dia tutup di atasnya. Harapan saya besok hijau nih, harapan saya besok hijau atau setidaknya dia tetap bertahan di atasnya garis V-line ini ya. Dan dia bisa comeback dengan baik. Kalau lihat weekly-nya sih potensinya sih kurang 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 oke. Okay. Maka saya bilang Weekly-nya ini dia harus bisa naik di atas selendang atau setidaknya dia tidak bikin lower low lah ya. Dia kalau harga close-nya tidak di bawah low kemarin itu menandakan bahwa sektor ini masih cukup layak untuk hold. Jadi saya spekulasi nih hari ini saya rekomendasikan uh, sektor sektor ini uh, spek buy karena dia posisinya lagi di support. Non cyclicals non consumer non cyclicals juga bertahan mencoba untuk rebound ya. Disupport, nah, saya lihat dalam beberapa waktu, kayaknya ini adalah areal supportnya dia nih. Nah, ini kayaknya di areal ini, di, di bottom kan? Ini di bottom, kita lihat beberapa kali, dia berhasil mantul dari sini. Nah, ini kita anggap ini areal support. Nah, harapan saya dia bisa nggak sampai ke situ, dia sampai dekat sini, dia bisa mantul, ya. Ini konsumer sekarang moga-moga juga mantul. Jadi sama dengan infrastruktur spekulatif buy ini menjelang akhir tahun. Properti mirip ya. Wah ini ini pada nangkap pisau jatuh bisa nangkap pisau jatuh nggak nih lihat di kondisi kayak gini ya. Dia beberapa kali nih kayak gini satu dua nih. Nah moga-moga ini juga segera mantul. Kalau mantul target saya naik ke sini dulu baru kemudian ke sini ini sektor properti dan lanjut sektor tekno. Tekno masih masih belum oke okay ya. Kalau kita lihat dia cenderung dari zaman saya sudah warning dia saat ini udah turunnya cukup drastis. Saya sudah warning di sini ketika waktu itu uh, di areal ini ya. Saya bilang hati-hati sektor tekno ya sudah cukup tinggi dan nyatanya benar kan dia dia ambrul, um, ambrok, ambrol ya. Jadi jauhi dulu sementara saya berbeda dengan sektor konsumer dan infrastruktur kalau sektor konsumer dan infrastruktur saya masih bisa bilang eh coba dah kita spek buy kalau yang kayak gini-gini kok agak ngeri-ngeri sedap walaupun sebenarnya lihat volumenya yang tinggi harusnya ini juga oke okay ya beberapa emiten eh, yang yang saya lihat yang berhubungan dengan sektor tekno juga ada tanda-tanda rebound coba cek aja deh Terus sektor transportasi, nah ini saya juga ada warning kemarin itu hati-hati ini udah overheat, waspadai koreksi dan sekarang koreksi dan model kayak begini memperlihatkan bahwa tanda-tanda dia tidak bisa menguat, waspadai besok ada koreksi lanjutan ya, jadi hati-hati saja. Ya itu secara sektoral, Bapak Ibu lanjut ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi untuk besok apa aja sih yang bisa kita rekomendasikan buat Bapak Ibu? pertama yaitu mtek mtek ini saya tadi di grup tadi siang sudah kasih rekomendasi ya silakan dan dia kelihatannya level 2.280 siangan tadi stabil range pergerakan dia antara 2.250 2.260 sampai 2.280 nah kalau mau beli mungkin saya rasa di atas 2.260 bijaksana sekali ya oke okay banget nanti target kita dia harus bisa breakout 2.350 untuk mudahkan dia bisa lanjut lagi. Itu MTech, kemudian ada ESA. ESA ini juga sama, saya tadi sempat mau rekomendasi. Saya sudah rekomendasi apa belum? Saya Tapi saya pantau ini. Kenapa saya nggak beli dulu? Karena pergerakannya masih sebenarnya masih sangat sangat volatil ya. Tapi dia tadi seharian sesiangan cukup stabil bergerak di atas 500. Nah, kalau dia ditutup 520 ini, full body candle kan harapan saya besok dia bisa breakout nah breakout level kalau dia bisa breakout besok silakan tubruk ya silakan tubruk maksudnya tubruk apa di HK ya HK tapi tetap belinya bertahap ya saya lihat ini arealnya buat besok nih ya 530 dan 540 itu esa. kemudian selain esa ada telkom ini saya yang rekomendasikan spekulatif buy untuk sektor infrastruktur nah telkom ini menarik nih ya Silakan. kalau dia besok bisa breakout level 4190 atau 4200, selanjutnya target saya harusnya dia bisa cukup mampu breakout 4250, ya. Itu Telkom, kemudian habis Telkom ada S-Hardware. S-Hardware good, ya, S-Hardware. Dia posisi juga habis mantul dari areal support dan pelan-pelan mulai naik dan tertahan di areal selendang. Dan good news-nya adalah dia tercipta kantong semar. Seperti kita lihat beberapa kali kalau dia tercipta kantong smart sih bisa langsung rebound sih. Nah ini kalau dia bisa rebound menarik nih ya. Targetnya harusnya bisa bisa bagus nih. Bisa naik ke atas ini. Nah, ini target saya sementara untuk s hardware antara dua sih antara itu dan di sini kita cek dulu apakah dia cukup mampu cukup kuat untuk naik ke atas ini ya ini areal 2 kita targetnya T1 T2 dan T3 ini lah ya itu habis s software ada TPIA wah ini juga lagi di support banget ya moga-moga dia bisa mantul kenapa saya bilang lagi di support ini saya kasih lihat yang ini deh nah ini ini dia lagi di sini nih nah ini kalau dia bisa keluar dari areal ini areal middle ini kan areal middle lah ini pergerakan range pergerakan TPIA sih ini. Ini, range pergerakan TPIA. Ya, di bawah dan atas ini ya, areal ini, dua areal ini dan dia lagi tengah-tengah. Kalau dia bisa naik ke sini 7.500-an atau itu 7475. Wow, itu good. Dia potensi untuk breakout. Harusnya kalau lihat weeklynya ini potensi naiknya cukup besar ya. Karena dia lagi di support, saya sudah bilang dan dia membentuk double bottom. 1 2. Jadi kalau dia bisa naik ke level 7700 uh, Saya nggak tahu apakah bisa di bulan ini apa nggak Itu akan bagus banget ya Harapan saya bisa comeback lagi TPI ini asing masuk terus ya Lihat, lihat, lihat ketika turun terjadi akumulasi Jadi gampang kalau di winner stocks tuh gampang sekali ya Melihat suatu saham terjadi akumulasi atau distribusi itu gampang banget ya Oke, Bapak-Ibu, itu rekomendasi kita buat perdagangan esok hari lanjut di ulasan saham. Hari ini Oh ya, besok saya ada live trading ya di Zoom ya, teman-teman jangan lupa teman-teman member grup kita live trading di Zoom jam 10 sampai 11.30. Oke. Ya, itu dulu Bapak Ibu video kita dari Winner Stocks. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan like ya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan komen ya. Oh iya kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan di bukalapak. Pertanyaan terakhir ini bukalapak posisi harga di 500. Coba saya kembali lihat. Nah bukalapak di harga 500 average-nya dan kondisi dia juga masih di bawah selendang. Kalau saya bilang sih ini bukalapak masih belum oke. Okay. Apalagi dia minusnya belum belum terlalu ya mungkin udah di atas 10% lah ya udah sekitar 15 kurangin muatan ya tetap sama kurangi muatan eh, uh, separuh dulu deh ya separuh dulu jadi setidaknya kalau dia rebound sih harapan saya dia bisa segera rebound karena ini udah bottom dia posisi di bottom ini dia nggak buat lower low benteng terakhirnya di mana kalau masih nggak mau cut loss benteng terakhirnya di sini kasih kesempatan last chance ya jika dia jebol 426 ini ya Jual karena ini ini lowestnya titik lowest dari bukalapak. Oke, okay? dah ya itu pertanyaan kita yang mampir di komen YouTube. Jadi kalau mau tanya silakan tulis di komen ya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, okay? sampai jumpa semuanya, selamat malam semua. Jangan lupa untuk bikin trading plannya. Happy Cuan, Stay Safe, Stay Healthy, and Stay Strong. God bless you all.